Saksikan perjalanan kami ziarah akbar alumni Mustafawiyah tahun 2000 ke makam para ulama dan guru Mustafawiyah di Mandailing Natal. Ikuti perjalanan kami. Hari ini kita akan ziarah di makam Syekh Mahmudin Pasaribu ya, yang terletak di Desa Sibangber atau Huta Tinggi ya. Tenamale. Bersama rekan-rekan kita di sini ya, ada Suhaimi, Tuan Maramais ya, dan juga ada Tuan Sattar yang di belakang ya, dan satu lagi ada Mahur ya, Abdul Fatah ya, dan rekan-rekan yang lain sudah berada di depan ya. Semoga perjalanan kita ini ya aman di perjalanan ya. Hari ini kita sudah berada di desa Hayu Raja ya. Kota Tonga. Sekitar 30 atau 20 menit lagi kita insya Allah akan berada di tempat makam Syekh Mahmudin Pasaribu ya. Yang bagi sahabat-sahabat, tuan-tuan yang masih dalam perjalanan menuju acara reuni kita, bisa datang ya belakangan ke makam Syekh Mahmudin Pasaribu yang berada di desa Tanamale ya. Nanti kita terlanjutkan setelah selesai dari makam Syekh Mahmudin Pasaribu, kita akan ziarah ke makam tuan guru kita yang berada di Sibangbor dan juga di Huta Raja, dan selanjutnya ke makam. Harun Mustafa ya. Jangan lupa 14 Februari. Ini Harun Mustafa. Oke, sahabat-sahabat, ini bersama Kocu yang akan berangkat juga nanti ke makamnya. Sahabat, kita setelah sampai di desa Sibangbor Tonga ya. Ini adalah bangunan PT SMGP ya. Sahabat semua, perjalanan, ikuti terus perjalanan kita ya. Reuni Akbar tahun 2000 ya, yang saat ini sedang melaksanakan ziarah kubro ke makam Syekh Mahmudin Pasaribu ya. Ini adalah PT SMGP ya. Sahabat desa Sibangbor Tonga ya. Inilah dia sahabat semua, tim berangkat ke makam Syekh Mahmudin Pasaribu ya. Sebentar di Sibangbor Tonga ya. Mandi. Akhirnya, setelah perjalanan sekitar 20 menit menuju makam Syekh Mahmudin Pasaribu, tim ziarah alumni tahun 2000 sudah sampai di lokasi. Satu sudah selawat berikut salam kunjungan dari besar Muhammad. Sebagai anak iman tadi tertinggi.
Rombongan ziarah alumni tahun 2000 membacakan doa dan membacakan bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan kepada almarhum Syekh Mahmudin Pasaribu. Makam Ayah Adi. Selanjutnya kita menziarahi makam Syekh Ayah Umar Bakri yang terletak di Desa Purba Baru. Menziarahi makam pendiri Ponpes Mustafawiyah Purba Baru, Syekh Mustafa Husayeh yang terletak di Desa Purba Baru.